Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Nadia Septivani. Sebagaimana yang udah di request teman-teman di DM IG aku, hari ini aku bakal bikin video tentang kegiatan aku sehari-hari di kantor gimana. Ini sebagai lanjutan dari video yang sebelumnya udah pernah aku buat, karena memang waktu itu aku pernah buat versi yang baru penempatannya ya. Kali ini aku bakal share ke teman-teman semua kegiatan aku sehari-hari sebagai jaksa yang kurang lebih udah selama 1 tahun penempatan di satuan kerja aku. Gimana kegiatannya? Nonton sampai akhir ya. Kakak, mami berangkat. 7.49 berangkat dulu. Sambil nunggu, kita nonton dulu episode terakhir, guys. Tetangga sebelah, guys. Ini lagi antri sidang karena yang di PN masih perdata nih kayaknya. Kalau ini tahanannya ada di lapas. Jadi biasanya sidang di sini tuh dari hari Senin sampai hari Rabu, tapi kadang juga ada penundaan yang di hari Kamis. Nah, biasanya sidang kalau untuk agenda yang ringan-ringan seperti dakwaan, tuntutan, putusan itu kita laksanakan dari masing-masing satuan kerja. Jadi si tahanannya itu dari lapas, penuntut umumnya dari kejaksaan, dan juga hakimnya di PN. Jadi ada 3 tempat, kita joinnya di Zoom. Tapi kalau untuk beberapa perkara yang tergolong pembuktiannya agak sulit, biasanya semua pihak itu hadir langsung di PN untuk sidang langsung seperti biasanya. Tapi tetap tahanannya itu ada di lapas. Kalau dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Darmono, kamu sehat hari ini? Sehat, Bu. Siap mengikuti persidangan ya? Oh. Baik, satu saksi lagi ya, Bu Nadia ya? Iya, Bu. Satu saksi dari Polres, Bu. Tanya, Pak. Siap, Alvin, Bu. Alvin, Bu. Pak Alvin, posisinya di mana sekarang? Siap, di Polres, Bu. Oh, di kantor Polres ya? Ya, akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Yang benar. Yang benar. Tiada lain. Tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Silakan Nadia. Terima kasih Majelis Hakim. Saksi Alvin, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ya. Ya betul, Bu. Masih ingat Pak? Darmono, terhadap keterangan saksi Pak Alvin tadi ada keberatan? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik, terima kasih Pak Alvin atas kesaksiannya, bisa kembali beraktivitas. Siap, Bu. Kasih Pak Alvin. Darmono, kamu ada saksi yang mau kamu hadirkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jangan kami tunda untuk pemeriksaanmu minggu depan ya. Hari Senin di tanggal 11 kamu kembali ke tahanan, sidang ditunda. Makasih Majelis Hakim. Sekarang lagi mau antri sidang, terus mampir dulu ke ruang pidum, lumayan rame nih. Kenalin satu-satu ya. Ini Aik Meli, maskot pidum kita. Ini ada Pak Rahmat, calon jaksa yang sebentar lagi akan PPJ. Ini ada Mbak Aisyah, ada Eka, ini ada Kak Elwin. Aduh kok blur sih.
Ini kasubsipidum kita, Pak Arta, Dendi, dan Rika. Hai Rika. Main rame kan, ini siang-siang lagi barusan abis istirahat. Siap juga hari ini kita ngomong. Bapak kita selesai hari ini kalau. Siap. Ketika digeledah itu gak ada handphone. Kalau saya meriksa gak ada yang dia, siap. Uang? Sidang udah selesai, sekarang main ke ruang Jaksa Pidum. Ini ada Jaksa Hits kita, ada Yusri, Jaksa Barbie. Ini ada Pak Arta tadi, kita sudah ketemu. Dan juga Pak Arhamati ketemu tadi. Jadi kalau Jaksa itu sidang, bawa BB-nya bawa sendiri. Untungnya sidangnya online, jadi nggak perlu angkut-angkut ke PN. Kita balikin BB ke ruang staff BBBR. Assalamualaikum. Hai Kak Aan. Ini salamun. Gak apa-apa Mun. Ini Ricky. Balikin BB ya. Ya Mbak. Taruh di sini. Thank you. Alhamdulillah selesai juga sih kita hari ini. Oke, jadi sidang udah selesai. Buat hari ini udah cukup sampai di sini. Sekarang karena bulan Ramadan, kita pulangnya jam 3. Dan setelah ini langsung absen dan pulang ke rumah. Saatnya absen pulang. Sekarang absennya karena digital. Okay. Nah, jadi gitu aja kegiatan aku sehari-hari, mulai dari penanganan perkara pidu, dari pra penuntutan dan juga penuntutan, yakni sidang, dan juga koordinasi dengan penyidik, kegiatan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke kejaksaan, juga kebetulan ada pelaksanaan IRC Pidum, salah satu senior di kantor ini. Kemudian ada lagi pelaksanaan koordinasi di bidang datun terkait legal assistant, karena kebetulan aku ditempatkan sekarang sebagai kasubsi pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Muara Enim. Mudah-mudahan buat teman-teman yang kemarin pada request bikin video A Day in My Life itu bisa terpenuhi, dan juga buat teman-teman yang belum tahu apa sih tugas jaksa itu sehari-hari jadi bisa tahu dengan adanya video ini. Dan juga makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tulis di kolom komentar kira-kira video apa yang selanjutnya harus aku buat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Sini, Mommy pulang. Gimana? Hore, Mommy pulang. Gimana? Boleh, Mami. Kakak pulang. Happy gak, Mami pulang? Happy. Happy, mau apa? Mau apa? Mau agar. Mau agar? Mau main sama Mami gak? Mau Rubik. Mau Rubik? Mama, kakak mau main Rubik? Kis Mami dulu. Di sini bener? Nah, bunyi. Nah, udah makan belum? Udah makan belum? Udah.